Oke, itu dia balasnya. Selamat pagi dari Jogja. Sekarang kita pagi-pagi pengen lari dulu. Udah lama gak lari. Ini kamp Jogja. Wow, temboknya gila. Tebel banget ini temboknya. Pagi-pagi cuacanya enak. Enak buat lari kayaknya. Oke. Udah. Kita coba lari aja. Ternyata deket banget ke alun-alun selatan. Utara. Gak inget banget sama alun-alun. Oke. Ini adalah alun-alun utara. Udah nyampe di alun-alun utara nih. Ini deket banget sama penginapan kita. Ini alun-alun yang paling gede. Bagus banget alun-alunnya. Lihat ya. Luas banget. Pohon beringin di tengah. Iya, pemandangannya bagus banget. Cuacanya juga mendukung, nggak panas ya. Terus apa ya? Ya pokoknya enak banget deh cuacanya. It's a nice day to run. Mulai pada buka. Lama nggak lari. Lumayan juga ya. Nah, sekalinya lari di Jogja lagi di depan Palace Istana. Sekarang kita mau coba lari lagi ya. Oke. Make it easy run dulu aja, jangan buru-buru. Udah lama. Jadi jangan terlalu dipaksain. Oke. Wow. Kampung Ngasem.
museumnya The Palace. Oke, Empat Sultan. Yeah, let's see what's inside here. That's the palace. Okay, itu dia istananya. Istananya belum buka sih. Jaga sama militer. Oke. Okay. Ayo. Ini baru halamannya doang. Dulu terakhir kesini 2018 sama anak-anak. Itu kita foto di situ tuh. Di situ. Nih di sini kita foto. Ini ada pendopo. Surat peringatan atau apa? Dalamnya kayak apa ya? Gak ada apa-apa. Kirain tuh kayak bioskop gitu loh. Kalau itu emang beneran bioskop, pengen banget nonton di situ. Oke, okay, itu di depan adalah titik 0 km. Jadi di bundaran depan ini adalah 0 km-nya Yogyakarta. Titiknya ya. Oke. Okay. Di sini kayak bangunan yang sangat
Jalan Malioboro. Pagi Jalan Malioboro jam Jalan Malioboro jam 8. Banget nih hotel. Padahal lokasinya bagus ya. Pas lagi buru. Terbengkalai. Dari tadi nyari kopi nggak ada ya. Nyari coffee shop gitu. Nyari tempat yang enak buat nanti sambil sarapan pagi gitu nggak ada. Sekitar sini. No. Gimana ya? Coffee shop gitu loh. Follow.
tokonya udah usang kayaknya, udah abandoned kali ya. Sayang banget. Wow, ini kayak semacam mallnya gitu. Tapi jual gadget juga ya di sini. Ada jual gadget di sini. Jalannya tembus gitu. Well, kayaknya this is it. Sampai sini aja. Atau nanti kalau siang aku sini lagi, gak apa-apa deh. Ayo balik.
Nah ini udah bisa alatnya? Gak bisa. Gak bisa? Ini juga ya? Saya XL-Z. Ini bisa? Yang mana? Bisa, wire panasnya. Udah bisa? Apa ya? Item gak ada. Guys, baru balik dari Malioboro. Tadi jalanannya ramai Malioboro. Hari Senin itu kayak hari Minggu. Jadi barusan udah balik dari Malioboro. Jalannya cukup panjang dan ya seru sih. Ini deretan sini gudeg semua tau. Gudeg. Everything is gudeg. Abang Grab yang kemarin katanya di sini tuh ada gudeg yang enak juga selain Jum. Yang nomor 2-nya deh gitu. Kalau nomor 1 kan Bujuk.
nomor 2 itu adalah Buddha. Just dekat sama penginapan kita. Oke, ini dia nih, depan sini. Kayak gitu doang sih. Kalau kayak duduk sini sih katanya enak banget. Tapi kayaknya nggak melayani daging. Harus dibungkus. Balik mandi dulu, terus sarapan. Bagi yang mau cari penginapan yang otentik, gaya-gaya desa, ya kesini ini tempatnya. Menghindari dari... Oh.